Jamu rasanya unik, asam, pahit, manis, tidak hanya menghangatkan, tapi juga menyegarkan. Cocok nih untuk diminum saat musim penghujan gini. Jamu adalah minuman ramuan tradisional asli Indonesia. Jamu sudah dikenal sejak zaman nenek moyang kita. Mereka rutin mengkonsumsi jamu, selain karena memang suka, tapi juga karena jamu memiliki manfaat yang luar biasa. Karena jamu dibuat dari tanaman obat herbal seperti temulawak, kunyit, jahe, sereh, daun salam, jeruk nipis, dan gula aren yang mengandung banyak manfaat. Proses pembuatan jamu pun beragam. Ada yang digeprek atau ditumbuk, dan ada yang dikeringkan terlebih dahulu baru diseduh. Biasanya, orang-orang yang terbiasa minum jamu memiliki resep sendiri-sendiri. Resep ini diperoleh secara turun-temurun dari generasi keluarga yang terdahulu. Minum jamu sudah menjadi budaya sebagian masyarakat Indonesia. Dengan minum jamu dapat membantu menjaga kesehatan keluarga dari berbagai penyakit. Teman-teman, jangan ragu ya untuk minum jamu. Ayo cobain, barangkali suka dan ketagihan. Ada banyak macam jamu yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan takut ya rasanya nggak enak. Cobain dulu aja, kuy!